posyandu lansia, kami dengan teman-teman dari bidang kesmas, dari promosi kesehatan turun untuk melaksanakan pembinaan secara berjenjang. Dalam hal ini pembinaan pelayanan posyandu lansia kepada masyarakat melalui UPTD kita, Puskesmas Karangindah. Untuk itu dengan saya sudah hadir juga Bapak yang merupakan pemilik tempat posyandu lansia, ya, pemilik rumah ya, yang dengan hati terbuka bisa berbagi kasih dengan masyarakat lain di sekitar sini untuk melaksanakan posyandu lansia. Nah, dalam tahun ini Pak, ini, dalam tahun ini pelaksanaan apa posyandu lansia seperti apa? Pelayanan di tempat kami ini kebetulan baru berjalan tahun ini. Pelayanannya bulan Januari, kemudian Februari belum ada pelayanan. Ini bulan Maret pelayanan yang kedua. Nah, RT-RT tetangga saya ini juga kebetulan kami di wilayah sebelah kanan jalan ini. Kemudian yang sebelah kiri jalan RT 4. Kemudian yang di sekitar juga ada RT 2. Ya, mereka bergabung. Saya melihat di sini cukup banyak orang-orang yang sudah lansia, sudah lanjut umur, sehingga memerlukan pelayanan, karena saya lihat untuk pelayanan ini ke puskesmas memang, ya memang jangkauan juga tidak terlalu jauh, tapi ya mungkin untuk mendekatkan pelayanan ya, kami memang sudah bermohon kepada pihak puskesmas kalau bisa dibuka wilayah pelayanan untuk kelompok wilayah sekitar sini ya, sekitar RT sekitar di sini. Dan ya, saya sangat bersyukur puji Tuhan ada pelayanan ditanggapi dengan positif dari puskesmas, sehingga sudah berjalan pelayanan untuk warga-warga kami di sini. Dan kami sangat berterima kasih untuk pelayanannya, dan kami melihat memang antusiasme dari warga-warga sekitar di sini yang cukup besar. Dinas Kesehatan, memang kami punya tanggung jawab pembinaan secara berjenjang. Kami membina mendekatkan akses, selain mendekatkan akses dan kesehatan kepada masyarakat, kami juga membina UPTD kami dalam hal ini Puskesmas Karangindah supaya tetap kerjasama dengan masyarakat, bagaimana menetapkan jadwal yang baik, kemudian informasi disampaikan jadwal kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Puskesmas Karangindah, sehingga bisa terbentuk beberapa cakupan standar pelayanan wajib yang harus kita laksanakan. Salah satunya umur harapan hidup dan bagaimana para usia lanjut usia ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara berkala dan lebih baik, sehingga kualitas hidup mereka lebih produktif dan bermanfaat dan baik. Puskesmas Karangindah telah melaksanakan program posyandu lansia bagi masyarakat. Saat ini terdapat 4 titik atau 4 posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Karangindah. Puskesmas Karangindah melaksanakan posyandu lansia ditujukan kepada kaum lansia yang ada di wilayah kerja. Adapun kegiatan yang dilakukan di posyandu lansia meliputi pemeriksaan kesehatan secara berkala, diantaranya melakukan pemantauan gizi lewat tindakan atau kegiatan pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, memantau status kesehatan, misalnya dengan melakukan pengukuran lingkar pinggang. Selain itu juga memastikan kondisi pasien atau lansia dalam keadaan yang bagus atau tidak berpenyakit, ataupun mungkin mempunyai penyakit yang sudah diderita, diantaranya tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, melalui pemeriksaan tensi dan pengambilan darah untuk pengecekan atau screening secara berkala, lewat pemeriksaan gula, kolesterol, dan kadar asam urat dalam darah. Kegiatan lansia ini juga dilakukan bersamaan dengan pengobatan pada saat pasien telah dilakukan pengecekan secara berkala. Apabila pada saat datang mereka mempunyai keluhan-keluhan yang harus diobati, maka dokter akan memberikan pengobatan sesuai dengan keluhan dan pemeriksaan di tempat yang telah dilakukan.
kegiatan lansia ini sangat bagus bagi kaum lansia khususnya. Dan ini merupakan satu program pendekatan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Jadi puskesmas yang datang sendiri mendekatkan program ini ke masyarakat agar supaya masyarakat lebih terpantau dalam kondisi kesehatan mereka. Oleh karena itu, apabila di lingkungan sekitar para lansia terdapat kegiatan atau mungkin di gereja, di masjid, terdapat kegiatan seperti ini yaitu posyandu lansia, harapannya agar supaya memanfaatkan kegiatan posyandu lansia ini. Harapan puskesmas ke depannya agar supaya semua masyarakat atau semua lansia yang ada di wilayah kerja suatu puskesmas bisa memanfaatkan posyandu lansia setiap bulannya di dalam pelaksanaannya. Berhubungan dengan lansia dan kondisi pandemik saat ini, pastinya kita mengetahui bahwa pemerintah sedang menggalakkan kegiatan vaksinasi COVID-19 yang merupakan atau sasarannya salah satunya adalah kaum lansia. Oleh karena itu, untuk kaum lansia sendiri dihimbau agar supaya terus menjaga kesehatan, dan apabila belum mengambil bagian dalam vaksinasi COVID-19 agar supaya melakukan vaksinasi tersebut. Jangan takut, karena sebelum dilakukan vaksinasi ada dokter dan tim yang akan melakukan pengecekan sebelum melakukan vaksinasi. Apabila Bapak Ibu lansia pada saat dilakukan screening oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya dan ternyata disimpulkan bisa dilakukan vaksinasi, maka akan dilakukan vaksinasi. Setelah itu pun tenaga kesehatan yang termasuk dalam jenis vaksinasi dapat melakukan pemantauan pada Bapak Ibu lansia yang telah dilakukan vaksinasi. Oleh karena itu, jangan menunda untuk dilakukan vaksinasi khususnya lansia. Demikian, terima kasih.